karena masih memperdebatkan Giorno sama Goku ya, itu udah tidak bisa dihentikan lagi tuh di FVP gue. Giorno, Goku, Giorno, Goku, capek banget gue liatnya ya. Ini kita bakal tandingin aja dah dunianya Jojo sama dunianya Goku ya, menang mana ya. Soalnya di sini nggak bisa solo teman-teman, jadi nggak bisa satu lawan satu, nggak bisa, jadi udah harus bawa tim anjir. Oke, karena di sini nggak ada karakter lain lagi, jadi yaudahlah kita pakai Dio aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, untuk musuhnya nih Goku nih ya, Goku. Ada Goku. Vegeta juga kita pakai. Wah, ini Dragon Ball karakter-karakter ngapain banyak-banyak sih? Harusnya dari anime lain aja ya. Tuh ada Tanjiro tuh gue bawa sih. Walaupun ini mod ya, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Satu lagi, jangan Trunks. Piccolo apa? Ini aja ya, Frieza ya, Frieza ya, Frieza, Frieza. Kita tes nih ya, Giorno. Timnya Giorno lawan timnya Goku coy, menang mana coy. Untuk mapnya kita ambil yang rada-rada terbuka dikit, mungkin di kota-kota bisa kali ya. Tapi yang pagi nggak ada apa ya, malam semua kayak di Hong Kong ya. Di Hong Kong coy, berantem di Hong Kong. Nih ya, pengguna stand sama pengguna Kamehameha coy, menang mana coy. Daripada kalian dead battle capek-capek gitu, debat-debat gak jelas, mendingan battlein langsung aja udah di gamenya ya. Kita bakal lihat kekuatan siapa coy di sini coy. Oh. Yumegaru. Oh. Goku juga bisa coy. Menang mana nih teman-teman? Ya udah bapak, udah ada. Nah ini nih pohonnya tuh ya. Yang di video kemarin gue nanya itu pohonnya fungsi untuk apa nih? Oke, Giorno darahnya masih, tapi udah berkurang. Oke, ditahan sama Goku ya. Nah, darah tadi kayak darah tadi nanan mulu anjing. Ayo Giorno, katanya kan bisa menang nih Giorno nih, walaupun tier 8 ya. Wah, dibalikin muda. Abang-abangannya kok belum diturunin si Jotaro Medionya? Abang-abangannya turunin dong. Nah, ini baru turun tangan nih. Star Finger. Stand-nya di Kamehameha nih. Nih di Kamehameha nih. Waduh, gimana teman-teman? Jotaro di Kamehameha teman-teman, gimana nih? Jotaro bisa ulti sih. Awas kena Kamehameha lagi, tuh kan, aduh untung aja. Ura 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 ura. Nah ini baru Dio, Zawarudo dong, Zawarudo. Nah ini nih villain lawan villain coy, Dio lawan Frieza. Cocok banget ini villain lawan villain nih. Ini suara game bakal kegedean atau apa aja nih. Yah, timnya Dio kalah ronde 1. Ayo satu lagi, semoga bisa seriin ya. Anjir. Nah, bagus gitu dong dari tadi dong. Muda. Equiem. Muda. Ini dead battle di sini aja teman-teman. Kalian boleh request nih ya, daripada kalian debat-debatin coy. Ini kan tandingin di sini sekalian udah. Udah paling pas tandingin di sini. Aduh. Anjir, Taro ngapain, cok? Kalah kah di sini? Wah, kena. Kena ultinya. Start Platinum. Anjir. Dia buat satu-satunya bisa menghentikan gua deh. Nice, nice, nice. Ayo sama-sama sekarat ya. Kalah dong Dio ini satu hit lagi. Dia satu hit lagi kalah. Menangin, 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 menangin. Mang, madu, dudu, menangin, menangin. Itu tonjok. Astaga Dio lu ngapa sih? Udah berubah kan dia? Ya. Mati konyol ini mah. Sumpah ini mati konyol. Awas di kapi-kapi ya. Aduh, Dio, Dio. Vegeta lagi bengong lu tadi lu padahal lu. Aduh.